takwa dari kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana nikmat dan petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sebagai penutup, saya ingin merumuskan khutbah hari ini kepada beberapa pesanan penting buat saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Yang pertama, Aidil Adha menunjukkan kepada kita dua ibadah agung yang mempunyai banyak hikmah dan pengajaran. Yang kedua, kedua-dua ibadah ini, yakni haji dan korban, menuntut kepada pengorbanan yang besar yang beralaskan keikhlasan bagi setiap Muslim dalam usaha mendapatkan